Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Cipuk Channel. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya, guys. Cipuk Channel kali ini mau memperlihatkan cara budidaya ikan hias dan kepiting kecil ya, guys. Ikuti terus video saya sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung Cipuk Channel. Dan yang baru bergabung, silahkan tekan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipuk Channel. Oke, let's go. Ini kepitingnya. Ini kepiting asli itu. Nah, itu bergerak-gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga mudah sekali cara merawatnya. Ini dicampur sama ikan. Nah, itu ikan hiasnya. Dia nggak bertengkar, guys. Dan ini cara perawatannya juga sangat mudah sekali. Tidak usah pakai filter. Cuman dikasih lampu hias. Tuh, lampu hiasnya ada dua. Di luar dan di dalam. Ini kepitingnya lagi tidur, guys. Ini kepitingnya ada 8 ya, guys. Dan berwarna-warni. Ada hitam, ada kuning, ada merah. Tuh. Dilihat dari sini, nah itu kelihatan. Airnya juga sudah 3 hari ini belum diganti ya, guys. Ini kasihnya makan cuma sekali pagi. Dan ini dikasih terowongan biar itu dia kalau malam tidur di situ bisa. Dan ini ada daunnya, juga ini ada kerang dan batu-batu karang. Kita lihat kepitingnya lagi berjalan. Ini cara perawatannya juga mudah, dan ini kepitingnya juga murah-murah, guys. Bisa untuk hiasan di rumah, bisa untuk dikembangkan juga, guys. Budidaya ikan hias sangat mudah dan sangat simpel, nggak ribet ya, guys. Ada ini si merah. Bagus sekali ya. Dan ini si hitam. Ini si pink. Si pink dia lagi di situ, di balik daun kering.
Ayo keluar sipin, ayo keluar tuh, keluar guys. Ini indah sekali warnanya, pink. Ada keputih-putihan. Selayarnya juga sangat bagus sekali ini. Dilihat dari sini, itu. Dan ini juga ada warnanya merah muda sama putih. Keren, bagus sekali warnanya. Hitam kemerahan agak putih. Ini pink agak putih. Keren juga ini. Ini juga bagus sekali itu selayarnya, seperti bulu ayam, apa guys namanya itu, seperti sayap ayam. Keren dan bagus sekali. Dan ini ada dua guys, ini lagi dikawinkan guys, biar nanti berkembang banyak. Nah itu betina sama laki-laki, satu pasang. Dan kita ada di sini nih. Ini lagi hamil ya guys, nanti ini bertelur, mengeluarkan anak. Dan yang ini kemarin itu ada yang kecil-kecil di sini. Ini malam hari jadinya nggak kelihatan guys. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon dukungannya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung Cipuk Channel. Dan yang baru bergabung, silahkan tekan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipuk Channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.